Buat teman-teman semua yang lagi nyari nih ya, platform perdagangan online yang menguntungkan, inovatif dan baru, aku ada jawabannya nih. LubicTrade. Ya, LubicTrade ini bisa dibilang inovatif banget ya, baru banget dan cocok buat teman-teman semua yang suka trading online. Memberikan kesempatan kepada para trader di seluruh dunia untuk bisa melakukan perdagangan yang mudah, lancar dan menguntungkan. Di sini banyak aset populer untuk didagangkan. Misalnya mata uang, saham dan komoditas. Tersedia lebih dari 100 aset yang menguntungkan. Kalian bisa mulai trading dengan uang sekitar 2 juta yang disediain oleh LubicTrade versi demo. Kalau kalian benar-benar udah ngerasa siap, baru kalian bisa pakai real akun. Dan keputusan ada di tangan kalian semua, jadi harus cermat ya gunainnya. Kalian bisa mulai real akun dengan modal sekitar 50.000 dengan fungsi dan probabilitas yang sama. Oke, aku mau ngasih tahu kalian semua gimana cara gunanya LubicTrade. Pertama, pilih aset yang Anda suka. Oke. Lanjut masukkan jumlah yang ingin kamu dagangkan ya. Minimal tuh 10.000. Klik tombol merah atau hijau. Nah, sekarang bisa dilihat nih harga terbaru dari grafiknya. Nah, di sini kalian tuh harus memprediksi harganya ini bakal naik apa turun dalam jangka waktu tertentu, ya biasanya sih 1 menit. Nah, dalam kasus ini nih, kalau misal prediksi kalian benar, kalian bisa dapat untung. Kita tunggu aja sekitar 60 detik. Nah, luar biasa ya. Profitnya tuh muncul hanya dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang nih kamu bisa withdraw dan top up saldonya pakai metode pembayaran yang udah terkenal lah. OVO, Dana, Krish dan juga bank lokal seperti Bank BCA, Mandiri dan Danamon. Customer service-nya ini ramah banget ya, siap melayanin kalian selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Juga ada akses tutorialnya yang free ya dari LubicTrade, jadi kalian bisa lihat di situ. LubicTrade-nya adalah aplikasi perdagangan dengan fitur yang lengkap banget dan pastinya Anda butuhkan dalam perdagangan finansial. Ayo download aplikasi LubicTrade sekarang. Hai guys, welcome to my channel Fatan Dasopang. Jadi kali ini aku mau syuting lagu Pial Kirie bersama kajol gue yang satu nih. Siapa namanya? Novita Sari. Ya, nah, Novita Sari. Jadi kebetulan memang nagih ya Kak Novita nih, karena memang dia baper sama Ajay Devgan. Dia suka lagu-lagu Ajay Devgan, terutama yang di film Dirga Kali ya kan. Benar. Dan kenapa? Aku, kenapa alasannya dong? Iya, gimana ya? Itu lihat dia itu benar-benar kayak maco banget, nah, terus dapet banget feel-nya. Jadi sebenarnya bukan Ajay aja sih. Sarukan, terus saya alihkan. Terus satu lagi si Aceh Kumar. Iya, kan? Tapi alasan dong kenapa Ajay ini kayak beda di mata Kak Novi. Aku ngerasa dia tuh simple, cowok, terus berwibawa, terus elegan. Karena memang basically aku tuh gak suka cowok yang banyak ngomong. Dan karakter si Ajay ini tuh pas banget dengan kriteria cowok yang aku suka. Iya, jadi apa namanya, feelnya itu udah kerasa duluan sebelum syuting ya kan? Iya, jadi bener. Udah memang bahagianya, bahagia, gitu terus kan. Kangennya itu dapet. Pas ya, aku juga yang pasti sebelum nonton videonya, aku nonton filmnya dulu. Iya. Nah, biar lebih dapet feelnya gitu. Iya. Nah, jadi kami ini kebetulan syutingnya di Kampung Ladang. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen wedding, foto wedding, outbound atau segala aktivitas kita, kalian bisa adain di Kampung Ladang gitu. Benar, ada outboundnya. Ada outboundnya buat juga kan. Foto pra-wedding, buat event, buat apa? Event. Karena di sini memang tempatnya lokasi bagus, nanti kalian bisa lihat di video aku yang ini, video di kali ini semuanya hampir rata di Kampung Ladang kita syuting. Oke. Okay? Oke, gitu aja. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kemesraan kami. Dan kemesraan kami berdua. Jangan lupa kalian saksikan nanti di video kami. Oke. Dan semoga kalian suka. Dan semoga kalian suka. Bye bye. Bye. Muah. Jadi. Kayak agak telat. Telat ya. Lagi-lagi turun dikit lagi. Oke. Cepet, oh, telat. Halo. Yuk, 1, 2, 3, Kak. Cakep. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Kak. Oke. Yuk. Ya. Ntar. Yuk. 1, 2, 3. Belum. Belum ya. Nah. Ulang.
masih baru noleh ya kak. Tunggu, gak dapat gue. Jauh. Enggak lah kak, kakak lari dulu, mau lari ke sana tuh tarik. Ya, 1, 2, 3 kak. Oke. Cepetan aku. 1, 2, 3 Pas sekali tuh ekspresi. Nah, coba tes. Ulang, nampak. Aku awalnya kaget, awalnya kaget. Lihat. 1, 2, 3 yuk. Sekali lagi. 1. Om. Ya, 1, 2, 3 yuk. Oke. 1, 2, 3 yuk. Oke. Udah gelap aku nih buat. Ya, 1, 2, 3 yuk. Berapa? 1, 2, 3 yuk. Gak dengar kan musik? 1, 2, 3 yuk. Masuk. Sekali lagi. Yo. Dah. Nah, ini 1, 2, 3 masuk. Ini enggak gitu, Li. Mundur lagi. Oke, mantap. 1, 2, 3 yuk. Bentar ya. Masuk. Ya. Hai guys, jadi udah sore kali ya. Mau selesai syuting. Ya udah mau maghrib, mau selesai syuting. Ini nah, perjuangan kami. Iya. Jadi kata kau banyak merokok ini ya. Enggak. Aduh, udah perjuangan. Karena kami terlalu siap. Ya, jadi kami ngejar dalam waktu sekitar 20 menit kami harus dapat scene yang udah di sini. Ya, mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Ya. Dan thank you juga ya buat Villa Maripro yang udah support untuk tempatnya. Pokoknya demi semangat. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.